Lamping anu jangkungna 40 meter di Kampung Babakan, Blok Cibuduk, Desa Nanggerang, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, ngurugan menghektar-hektar sawah di sabudeureunana poe Salasa isuk-isuk 20 Juni 2023. Eta tanda pangurugan teh memehan nyeur sababaraha tani anu keur memejehna ngagarap sawah. Ya kawas kitu video amatir hasil rekaman warga satu tas lamping anu jangkungna 40 meter di Kampung Babakan Blok Cibuduk Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang ngurugan mang hektar-hektar sawah poe Salasa isuk-isuk 20 Juni 2023. Dina eta video teh warga nu ngarekam bangun leuwang dumeh kaayaan taneuhna masih bagerak. Antukna sawah anu legana 5000 meter pasagi kapangaruhan ku eta musibah tanah urug. Kepala Desa Nanggerang Muhammad Nandar ngejeskeun eta musibah tanah urug teh meh-mehan nyaeur sababaraha patani anu keur memejehna ngagarap lahan sawahna. Ngan hadena salah seorang patani nitenan taneuhna ngiser tapi ka antukna eta patani mampu nyalametkeun diri. Untuk akses jalan itu terputus untuk warga aktivitas yang ke lahan yang sebelah sana termasuk sungai itu terbendung. Dampaknya apa Pak, sungai terbendung ke ya, berapa lokasi? Dampaknya kebetulan kan sungai itu dipakai untuk irigasi beberapa wilayah persawahan. Ya mungkin agak terganggu gitu dan dikhawatirkan juga itu berdampak ke daerah yang persawahan apa yang di sekitarnya. Jadi warga memutar atau gimana Pak? Ya mungkin untuk akses jalan warga disarankan untuk memutar dan untuk wilayah untuk radius beberapa meter itu ditutup sementara. Eta musibah tanah urug teh ngabalukarkeun ngamalirna walungan Cibuduk minangka irigasi mang hektar-hektar sawah turta cai bersih anu ngamalir di opat RW kaseueur taneuh pangurugan. Sokomo sasak hiji rug-rug ka urugan taneuh. Rarancangna keur saheulaan pihak desa bakal ngomean pipa saluran cai keur nyumponan kabutuh cai bersih warga. Diki Guntara, Bandung TV.